Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kurtaji, mari kita ikutin video-video dan kabar-kabar perjalanan kita ke Medan pada tanggal 11 ini sampai insya Allah tanggal 15. Tanggal 11 Agustus kita menuju Medan dari Bandara Husein Sastra Negara. Pengguna pesawat terbang keluar masuk kota Medan melalui Bandara Polonia dan mendarat di Bandara Kuala Namu. Internasional ini jelas lebih modern daripada Bandara Polonia yang beroperasi sejak tahun 1928. Fisik Bandara Kuala Namu mengadopsi Bandara Incheon di Korea Selatan. Dan terminal bandara yang didominasi kaca pun bisa menghemat energi karena nggak perlu cahaya lampu pada siang hari. Bagian dalam, penumpang bisa memanfaatkan sistem check-in mandiri yang nantinya bisa digunakan untuk semua maskapai. Toko juga bisa ditemui di dalam, sehingga Bandara Kuala Namu ini sekilas mirip dengan pusat perbelanjaan. Nggak kalah kan sama Bandara Changi di Singapura atau Bandara Kuala Lumpur di Malaysia? Nah, di situ aja, Bandara Kuala Namu menggunakan sistem BHS atau Baggage Handling System yang biasa ditemui di bandara-bandara luar negeri. Sistem BHS, bagasi penumpang bisa terdeteksi jika terdapat bahan berbahaya. Barang bawaan penumpang juga secara otomatis akan dialihkan ke jalur khusus sesuai tujuan masing-masing maskapai. Sistem canggih seperti di bandara luar negeri ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Nantinya, Bandara Kuala Namu menjadi percontohan bagi bandara-bandara lain di Indonesia. It's
masih kita di dalam istana ini, kita tidak bisa masuk ke istana. Setelah sekarang di istana masih tetap tinggal di balai-balai keluarga Sumbar, ahli warisnya tinggal di sini 25 kepala keluarga. Mereka tinggal di saya kiri, saya bana di bawah, di samping tinggal keluarga. Karena sampai sekarang Pak ini istana masih milik pribadi, masih milik keluarga, jadi masih dikelola dengan keluarga sendiri ya Pak ya. Jadi Bapak, sampai sekarang di sini sultannya masih ada. Sekarang ini sultannya ini generasi yang ke-14, usianya masih 17 tahun Pak, yang sekarang ini. Masih muda, karena Bu dilantik pada tahun 2005, seusai itu umurnya masih 7 tahun. Sultan kecil sekarang ini tinggal sama ibunya di Sulawesi. Everything you ask for, nothing is above me.
Hari Sabtu tanggal 13 Agustus jam 6 pagi kita akan meluncur ke Danau Toba. Tim Kurcaci akan meluncur ke Danau Toba. Pariwisata Danau Toba di Sumatera Utara masih menyimpan pesona. 200 hingga 250 pengunjung dari berbagai daerah dan juga mancanegara datang untuk menikmati keindahan Danau Toba setiap tahunnya. Salah satu lokasi di Danau Toba yang menjadi tujuan favorit para wisatawan adalah Pantai Air Tawar Pasir Putih. Selain keindahan panorama, Pantai Air Tawar Pasir Putih ini aman bagi wisatawan anak. Tidak ada ombak dan batu karang yang tajam di pinggiran Danau Toba ini. Pihak pengelola pantai juga menyediakan sejumlah fasilitas rekreasi dengan harga terjangkau. Ada sampan dan juga speedboat bagi pengunjung yang ingin berkeliling pantai. Puas menikmati Pantai Air Tawar Pasir Putih, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Samosir. Pengunjung cukup membayar Rp8.000 untuk menumpang kapal dan menyeberang ke pulau yang tepat berada di tengah Danau Toba. Hanya dalam waktu setengah jam perjalanan, wisatawan dapat menikmati keindahan Pulau Samosir. Di Pulau Samosir, para wisatawan bisa melihat pemakaman tua nenek moyang suku-suku Batak. Selain pemakaman, pengunjung juga bisa menemukan batu ukiran yang digunakan untuk persidangan nenek moyang suku Batak. Tidak jauh dari lokasi pemakaman dan batu, ada patung kayu berbentuk manusia yang dinamakan Patung Sigale-Gale. Patung ini tidak bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh orang-orang yang berada di belakang patung. Pengunjung harus membayar Rp100.000 untuk bisa melihat satu kali penampilan patung Sigale-Gale. Di akhir kunjungan, para wisatawan bisa membeli pernak-pernik dan cenderamata khas Tanah Batak di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tomok. Keindahan Danau Toba dan nilai budaya yang ada di lokasi ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Potensi wisata di Danau Toba menjadi perhatian pemerintah.
Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan presiden atau perpres tentang pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam waktu 3 bulan, badan ini akan merevitalisasi Danau Toba melalui berbagai program. Selamat tinggal Danau Toba, selamat tinggal Pulau Samosir. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Oke, sekarang kalau kita ke Medan, biasanya apa yang kamu cari sih? Kalau ke Medan yang udah pasti makanan nih. Di sana sama juga ada transportasi yang unik di sana, Niko. Namanya becak motor. Becak motor, bentor ya. Becak motor alias bentor, alat transportasi yang satu ini mudah ditemui di kota Medan. Wujudnya mirip becak berpadu dengan sepeda motor. Bentuk yang unik membuat bentor menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Medan. Keunikan bentuknya tak lepas dari keahlian para perajin becak motor ini. Thank you.
Terakhir di Medan, ya saya sebagai tuan rumah mudah-mudahan tidak kapok, tolong dijaga berat badan hasil dari Medan, jangan sampai habis di sana. Intinya silaturahmi kita tetap kokoh ya. Nah, kita ketemu lagi kalau nggak di Jogja di Pangandaran. Siap. Terima kasih. Dengan anak dan cucu ya. Insyaallah. Amin. Amin. Ya. Kami semua juga mengucapkan terima kasih Pak, teman-teman semua Pak, atas fasilitas yang Bapak berikan kepada kami. Ya. Semoga berkah Pak. Amin. Ya. Mohon juga saya dan istri kalau ada salah kata pelayanan atau apapun ya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Bagus sekali Pak. Sip. Terima kasih. Oke. Okay. 5 hari semuanya difasilitasi sama Mbak Dulu. Semoga keluarga Mbak Dari selalu menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik yang tidak rencana arisan keluarga besar bisa sampai ke Medan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah 4 hari tinggal di Medan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Terima. Yang sangat mengesankan memang hampir semua makanan apaan? Wisata kuliner ini tidak ada di kota-kota besar yang lain. Ya, sangat nikmat. Berat badan semuanya nambah, semuanya sehat. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Semoga kita dapat ketemu di lain kesempatan. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Dali dan keluarga yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari fasilitas penjemputan, kita sungguh sangat bahagia selama di Medan ini. Terima kasih Pak Dali dan mudah-mudahan nanti untuk waktu yang akan datang kita bisa bertemu di lain tempat. Mudah-mudahan Pak Dali karirnya masih muda, bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di Jembatan Ampera, Palembang. Saat itu, kebesaran ini, janganlah cepat berlalu. Kebesaran ini, ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Ingin bersama.